Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion Gelora Bung Tomo adalah sebuah stadion serbaguna yang berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Stadion ini dibuka pada tanggal 6 Agustus tahun 2010 dengan kapasitas saat itu mencapai 55.000 penonton dengan biaya pembangunan mencapai 500 miliar rupiah dan merupakan markas bagi tim Persebaya Surabaya. Pada awal tahun 2020, Stadion GBT resmi ditunjuk menjadi salah satu venue Piala Dunia U20 tahun 2023. Dengan hal tersebut, pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat dengan melakukan renovasi besar-besaran, yakni mulai dari pemasangan single seat yang sesuai dengan standar FIFA, dengan kapasitas setelah renovasi mencapai 45.134 penonton. Penambahan kapasitas lampu menjadi 2.400 lux, pergantian rumput lapangan dengan jenis Soysia Japonica sesuai dengan standar FIFA, perbaikan ruang ganti pemain serta fasilitas pendukung lainnya, dan tak tanggung-tanggung di dekat stadion dibangun 3 lapangan latih sekaligus yang sesuai dengan standar FIFA, lengkap dengan tribun mini dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan memakan waktu renovasi hampir setahun, kini wajah baru Stadion Gelora Bung Tomo sangat megah, ditambah akses ke stadion sehingga memudahkan para suporter untuk menuju ke stadion. Untuk biaya renovasi Stadion GBT ini menelan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Dan saat ini, bisa dikatakan Stadion GBT merupakan stadion termewah dan termegah yang ada di Jawa Timur, bahkan salah satu stadion terbaik yang ada di Indonesia. Semoga Stadion Gelora Bung Tomo ini bisa terus terawat dan tetap dijaga kualitasnya, mengingat waktu pelaksanaan Piala Dunia U20 diundur, yang rencananya pada tahun 2021 ini, namun akibat pandemi diundur menjadi tahun 2023 mendatang, dan kita patut mengapresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Surabaya yang telah bekerja keras dalam upaya renovasi Stadion GBT, agar Stadion GBT ini sesuai dengan standar FIFA. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.